Seorang bayi perempuan berusia 5 bulan disahkan meninggal dunia di sebuah klinik di Bukit Jalil kira-kira 4.45 minit petang semalam selepas dihantar ke taska di sekitar kawasan Sabah. Menurut ibu mangsa, Siti Madiha Muhammad, 33 tahun, anaknya dihantar ke taska tersebut dalam keadaan sihat dan tidak menunjukkan sebarang tanda mencurigakan. Madiha mula menghantar anaknya ke taska itu pada 2 Januari lalu kerana baru sahaja bertukar tempat kerja. Dia terpaksa menghantar anaknya ke taska itu meski pernah mendengar berita kurang baik mengenainya. Kak owner taska tu datanglah bilik tu. Dia bagi tahulah, dia minta maaf semua. Dia kata, dia explain dekat saya yang dia jaga elok, pengasuh dia jaga elok. Dalam pukul 2 macam tu Aminah aktif lagi. Aminah aktif lagi pukul 2 tu. Kemudian dia tidur. So dia kata dalam pukul 3 lebih pengasuh perasan yang dia tidur terlengkup. Macam tu. Saya sebenarnya pelik sebab Aminah ni dia memang dia dah boleh meniarap. Tapi dia dah pandai meniarap, dia dah pandai pusing balik, dia dah pandai angkat muka. So macam mana dia boleh muka dia terlengkup? So saya, tapi masa tu saya blur kan, kita tak tahu apa. Yalah, saya terima je lah dulu. Semalam ibu bapa bayi itu dikatakan terkilan setelah anak mereka dihantar pihak taska ke klinik itu dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Laporan polis sudah dibuat di Balai Polis Bukit Jalil dan masih menunggu laporan berdasar siasat. Sebukan itu, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menyita premis berkenaan.